Selamat petang, kita berjumpa lagi di bab yang ke-56, Grammar Lesson 56. Dan ini, hari ini kita beralih ke bab yang baru. Sudah habis dengan preposition, sekarang kita pergi ke short forms. Short forms maksudnya cara pendek, waktu kita memendekkan perkataan-perkataan tertentu supaya cara bercakap atau cara menulis itu dicepatkan. Tetapi short forms ataupun cara pendek ini digunakan lebih kerap, lebih biasa kepada percakapan ataupun penulisan tetapi secara tidak formal, yaitu informal language. Contoh kita email kepada kawan. Sekarang seperti kita tahu, email itu sudah menjadi penulisan yang diiktiraf dalam bidang perniagaan business English, di mana email itu boleh diterima sebagai surat rasmi. Sebab itu, email dan surat sekarang kita boleh pisahkan kepada dua, formal dan tidak formal, rasmi, tidak rasmi. Kalau rasmi kita gunakan I am, tetapi kalau tidak rasmi macam surat kepada kawan, kepada contohnya kepada saudara mara, ataupun email kepada kawan, kepada saudara mara, maka kita tidak perlu kata I am, kita terus ke I'm, begitu. Untuk percakapan sama juga, ada dua jenis percakapan. Satu itu, waktu kita memberi taklimat, when we are giving a talk or a speech, maka kita gunakan I am. Tapi kalau bercakap setakat dengan kawan-kawan, saudara mara, maka kita cakap I'm, she's, he's, daripada he is, she is, begitu. Dan dalam karangan, waktu kita tulis karangan di peperiksaan, kita mesti ingat, kita mesti gunakan sini, formal. Ini boleh digunakan juga waktu kita menulis email kepada kawan, macam PT3, pelajar-pelajar dikehendaki untuk menulis email. Jadi kalau kepada kawan masih okay, kita masih boleh terima. Ataupun waktu kita tulis karangan, kita gunakan ini, bahagian sini. Tetapi di dalam karangan kita, jikalau ianya karangan jenis cerita, maka kita boleh buka dan tutup pembuka, buka tanda pembuka, tanda penutup kata. Maka di dalam tengah-tengah kita boleh gunakan I'm, you are, he's, hers, begitu. Maksudnya dalam cerita itu orang sudah sedang berbual-bual atau sedang bercakap-cakap. Jadi short forms itu boleh kita katakan penulisan atau percakapan secara tidak rasmi, secara informal. Di sini ditentukan, ditetapkan dalam grammar. Kalau I am, pendeknya I'm. You are. We are. They are. He is, his. She is, she's. It is, it's. Dan mengapa saya gariskan A? Saya gariskan A. I. Sebab waktu kita menulis short form, kita buang. Kita buang A. I. Dan kita ganti dengan apostrophe. Tanda ini dipanggil apostrophe. Jadi kita ganti dengan apostrophe. Di sini saya pernah ajar shall dan will. Shall maksudnya akan. I shall come, saya akan datang. I will come, saya akan datang. Maksudnya, shall dan will adalah sama, maksudnya akan. Tetapi dalam tata bahasa, kita tetapkan shall untuk I dan we sahaja. Yang lain kita semua pakai will. Jadi will digunakan untuk I, we, they, you, he, she, it. Tujuh ganti nama. Dari dulu lagi saya pernah ajar. Okay, so I shall atau I will menjadi I'll. We shall atau we will menjadi will. They will, they'll. You will, you'll.
He will, he'll. She will, she'll. It will, it'll. Seperti di sebelah sini yang saya gariskan itu buang dan digantikan. Jadi di sini semua kita buang SHA, kita buang WI, buang, 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 buang. Dan kita ganti dengan apostrophe. Apostrophe. Jadi apostrophe LL. Sebab LL itu tidak buang. Jadi ini semua sudah ditetapkan dalam tata bahasa. Tidak ada cara kita mengatakan mengapa kita mesti buat sedemikian. Sebab ia sudah ditetapkan. Seperti undang-undang lalu lintas. Kalau hijau, kereta mesti bergerak. Kalau merah, mesti berhenti. Kalau merah kita bergerak dan hijau kita berhenti, kereta kita apa akan menjadi? Tentu kemalangan akan menjadi. Sebab itu dalam bahasa Inggris ataupun bahasa-bahasa yang lain, terutama dulu kita kena tahu tata bahasanya, baru kita boleh menguasai bahasa itu. Oke? Dan what is menjadi what's, who is menjadi whose, where is where's, there is there's, that is that's. Dan yang digaris itu buang, digantikan dengan apostrophe, apostrophe, kemudian s. Sebab S tidak buang. Boleh faham kan? Contohnya, what is your name? Secara rasmi. Kalau tidak rasmi, what's your name? Where is the boy? Rasmi. Kalau tak rasmi, where's the boy? Cara pendek. Okay? Sini, have. Dulu saya pernah ajar, have digunakan untuk I, you, we, they. Kalau I have menjadi I've. We have menjadi with, you have menjadi you've, where have menjadi we've, dan ada satu tertinggal, they. Kalau they have, ya menjadi they've. Jadi ha buang, digantikan dengan apostrophe, apostrophe. Dan akhir sekali, has. Has digunakan untuk he, she, it. Jadi, he has, she has, it has. Kalau dipendekkan, he has, his. She has, she's. It has, it's. Yang ha itu, buang. Digantikan dengan apostrophe. Apostrophe, s. Okay? Jadi he has menjadi his, she has she's, it has its, there has there's, what has what's, where has where's, who has whose. Ini dan ini sama penulisan, cara penulisan sama tetapi artinya lain. Kita akan tahu melalui ayat yang ditulis, melalui soalan yang ditanyakan, sama ada dia bermaksud what is atau what has. Itu terpulang kepada soalan contoh. Apa sedang menjadi? So, mungkin saya cakap what is happening? Pendek menjadi what's happening? Apa sedang menjadi? What has she done? Apa dia sudah buat? What has she done? Tanda soal. Has. Pendekkan. What's she done? So, melalui ayat atau soalan kita akan tahu. Okay? Setakat ini sahaja saya sudah habis dengan short forms tetapi positif. Positif maksudnya tidak ada perkataan not, N-O-T. Ayat yang mengakui dipanggil positif.